Oh, bahaya ki, bahaya ki, bahaya ki. Mo, ojo rek. Ojo rek, ojo rek. Ngomong meneng ae. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change you and I. Jump it off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ansari Channel 92. Oke, seperti biasa sebelum saya mulai, salam-salam dulu kepada teman-teman yang sudah support, yang ada di luar negeri ataupun juga di dalam negeri. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan sukses. Oke, sekarang aku sedang di sawah ya. Ini lihat-lihat sapi. Nah, ini sapi. Oh, sapi negur. Tapi umur dia korek. Ngacak para sapi nih, sapi sapi nih gue bodi madeni uang ngacak para sapi nih kok mah bodi ya sapi nih gue bodi gitu rek. Oh eh ini mateng ya bodi lo marem sapi nih ya Allah sih wedok ya bodi tenan nih tuh ini sapi rek. Oh Taiwan ini sapi wakah ya ngok ngok nggak pengen nggak ya Allah ngarem ya di kandangnya yang dia sapi sapi ini kada nih pi sapi sapi nih wedok iki tuh ana susune wedok oh wedok iki hitung-hitung godi-godi nong Taiwan ya ono sapi rek masamu. Kini tempatnya neng desa. Neng tempatnya neng desa niki ono sapi. Neng kota yo raro sapi, raya motor. Oh sapi toh. Nanti ke sapi aja lali rek di subscribe, komen. Di like. Oh sapi toh. Kayak pawangin neng kono rek kalo. Ini kayak tak mau kalo. Neng wong gue gebuk kayak. Ambil kayak pawangin. Anak cilik, eh, kene, ngok, ngok, aku buat di songgar, lanang ki, gue depo lah, nah, kalo kok jarian kalo, oh, loh, ki piye loh, ki atus rek ayek ki, nyokar nyokar ngono loh, loh, ngapa loh rek ayek ki, loh, ki piye loh maksudnya ki, pikir kayak atus. Ndoke lanang nugar-nugar senengane wapik rek sapi oh nang kene ono sapi ya kamu nugar-nugar lapor kae iki gatelan apa ora tau adus kok gatelan sapi ne wakah rek kada mau mabur kalau halo mau mabur kae mau mabur kayak anaknya sing duwe sapi melu nunggu ini nunggar kini ngomah aku duwe sapi ini kio sugih rek iya rek bisa dibilang satu ekor kio ibaratnya kio kita moto rasa kakek juga 20 juta ya lah wow mantap ya 20 juta le. Sapi ini ada seket ya kari ngeping rong puluh ping seket mantep kayak mendadak DKI Taiwan warap sapi ini gudi-gudi aku harap ini wadi rek aku harap ini wadi enggak ada aku disonggar mari aku raso ngomongnya ya gak bisa ngomongnya aku rono nunggang ya. Takon ngekali sing duwe terus nunggang yang dhuwur ngono ben viral rek oh iya rek sapi ayo no koncone nang kono kae mbok pabrik iki gak roh mau pabrik nang kono lho ada harga aku pabrik nak pas libur ketemu ngene iki karo koncone
iki lho sapi nang wagi tapi wedi aku rek. Kan sapi demoro wedi aku. Anaknya ayu. Jan jan. Ora nang Taiwan yo ono sapi ngene iki. Aku nang tempate iki wedi aku. Mah. Tempate aku nang perdesaan. Awas jonggar engko lho. Oh, adik eh, disogar engko malah, kano, mano, ya Allah, wah kepel, mah, gudi ya, iya ki, lo, bahaya ki, mah, ojo rek. Disonggar iku. Wah, kemro. Sapi. Iki sapi iki. Wah, kepol. Wah. Aja lali rek di-subscribe, komen. Sapi iki. Hidup ini kayak happy gitu. Wangi mbok ya. Ayu anake bakal kae. Oh, tiga. Anake pang. Gede ya sampeyan. Iki nek nang Indo digawe pira siji ne? Apa 20 juta? Lebih ya. Wah, nang Indo juga semena akeh juga. Wah, kaya raya iki. Iki kandange nang ndi, Mas? Ora kandange. Apa anggar ngene iki liar ini iki? Ya. Halo anak. Anak ya. Saya sing lanang sing wedok. Sapi. Nang kono lho barange kuwate. Pakai dong doang aku gak lakukan perasaan anaknya yang wedok ya daripada yang lanang kayak ngarep wedok kayak wedok berini lanang berini wedok lanang wedok gembala sapi. Wes tak tutup lah, tak tutup. Videonya wes cukup walau menit. Kerek saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Oh iya, ini temanku. Subscribe bro. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.